TE1523 HNM. Kita ikutin terus dia kemana dia. Nah, di depan tuh ada pertigaan, kita lihat mobil Honda Freed ini kemana dia. Oh, ngasih sen kanan. Ini ada Tugu Duren. Kita ikutin aja dia ke arah Lembah Hijau apa ya. Arah Lembah Hijau. Tanjakannya lumayan berat, jalannya lubang-lubang tadi, jadi gigi satu aja. Loh, masih lampu sennya. Belok di PBG dan gak ke Puncak Emas berarti. Tiwreda Griya Nugraha. Sinar mataharinya itu. Wih, Pak Madion. Tuh, udah mulai pada senam. Ini salah satu ruang gedung si Clementina. Ada tulisan tuh. Kamar para suster klausura di dalam itu ya, rapi bersih gitu ya. Cuman karena saya belum izin, nggak berani masuk saya. Nah, suster klausura, klausura itu ya, apa? Klausura itu sebenarnya orang dari luar. Oh, nama orang itu? Klausur. Itu, klausur. Nggak boleh orang masuk. Gitu kira-kira. Ya, ya, ya. Privat. Oh, ya, ya. Untuk kan tulisannya kamar para suster. Lah, mulan ya. Oke. Ya, oke. Mari kita ke puncak bukit. Dalam perjalanan menuju bukit. Oh ya. Golgota di sana. Ini banyak tanaman buah macam-macam. Nah, woi mantap ini enggak woi. Ya bagus. Nah, itu yang ini. Oh, apa? Jambu, jeruk nipis, markisa, srikaya. Wow. Nongko. Ini sudah mulai ke arah atas. Ini jeruk nipis. Ini markisa ya. Markisa jambu. Keren ya, Kota Bandar Lampung di sana tuh. Daerah Desa Sukadana Ham, Tanjung Karang Barat. Ini yang kecil-kecil ini namanya jeruk kunci. Jeruk kunci. Bisa, bisa dibuat sirup juga. Nggak tahu, mungkin asem gitu ya, jadi harus dikasih gula mungkin ya. Tapi ya seger lah. Nih, yang masih kecil aja udah berbuah kayak gini, lihat tuh. Jeruk kunci. Kelapa gading. Udah dua yang berbuah sana belum gitu ya. Oke, kita ketemu. Jambu. Wuh, ini. Wih, pas mateng. Oke, saya masih putus dulu nih. Coba Mas Sugeng, coba dirasain dulu. Rasanya gimana? Enak? Manis? Oke. Enak.
Wong sementara dipetik. Mateng, Mbak. Aslinya mateng. Oh, udah mateng. Ah, cuma ya asam. Kambuku yang enggak asam. Cuman yang ini beda nih. Ini tak buang lah. Yang ini beda, ini manis. Ini sedikit manisnya luar biasa. Oh, gitu. Ini coba rasain. Enak kalau ini, cuman coba. Enak. Kayak banyak gulanya. Kan okay. Harus tanam di rumah, biarin aja dulu, simpen dulu. Oh ya. Lanjut kita ke atas. Luar biasa buah-buahannya nih. Jambu, jeruk. Sawo tuh. Ini jambu klutuk, srikaya. Selaten ya, dibungkusin gini satu-satu. Biar gak kena anu. Ulat buah. Kelihatan banget. Biar gak ulat buah. Yang biasa. Ya karena aku kalau ngunduhnya secara cepat terbuka ya. Udah mati rasa itu. Lanjut kita mau ke atasan itu. Ini di perbukitan komplek PWGN ini ada pohon duku nih. Bagi yang belum pernah lihat pohon duku nih, buahnya itu nempel-nempel di cabang dan ranting dia tuh lihat ya. Bukan di daunnya sana bukan. Tuh. Coba saya zoom ya. Tuh. Itu juga tuh pohon duku tuh, buahnya banyak banget ya. Berapa puluh kilo tuh kalau dipanen tuh ya. Duku. Tuh. Nih, Pak Sugeng panen duku. Ini, cuman dia nggak berani manjat tuh duku semua tuh. Tuh. Duku 15.000 2 kilo di pasar. Matang. Saya anu mas, apa getah ini duku juga. Tuh, jadi dia nempel-nempel di ranting dan cabang itu ya. Aduh agak silot ya. Tapi kelihatan lah ya, tuh. Tuh. Seperti ini, batangnya kayak gini nih. Kayak batang apa ya? Batang cengkeh gitu ya. Tuh. Oh, batang melinjo. Tuh duku semua. Di bawahnya banyak. Nah, restibo pasti matang ya mas ya. Oke, seperti ini kebun duku. Seneng liatnya. Nah, saya berada di atas perbukitan nih. Bagian yang tertinggi lah di komplek PWGN ini ya. Itu durian tapi udah habis. Buahnya udah habis. Yang sedang berbuah itu duku. Banyak betul duku. Ini yang ini apa ya? Manggis. Itu manggis tuh. Buahnya masih kecil-kecil, masih mentah. Ini duku nih. Nih. Ada mungkin lebih 10 pohon ya. Lagi berbuah semua itu. Rupanya dia nempelnya gitu ya. Di cabang dan ranting-ranting itu. Coba saya zoom juga. Tuh. Kalau yang udah tua udah besar pohonnya. Ini kan masih relatif kecil ya, paling dia diameter 20 cm itu. Kalau yang 50-60 cm itu, yang batangnya udah sebesar-besar gini itu, bisa 2 kintal, 3 kintal buahnya itu, tak pohon. Tuh, dari pucuk, terus bagian tengah, sampai kira-kira ketinggian 2 meter itu, buah semua. Nggak tahu di bawah dulu ada buahnya nggak, mungkin udah diambilin ya, karena di bawah. Duku Lampung. Oke. Asik kan suara-suara serangga. Ini jam berapa sih? Jam 10. Kami tadi senam jam 8 sampai jam 8.45 lah. Terus snack, minum teh baru kesini naik. Asik. Tuh rombongan kita lagi pada panen duku tuh. Duku apa manggis itu? Saya mau ke bawah dah, nggak kuat nafasnya.
ya di hutan yang masih banyak buahnya gini nih. Ini saya berada di puncak tertinggi Komplek TWGN Desa Sukadana Ham, Tanjung Karang Barat. Tuh, kami tadi naik dari bawah tuh, bayangin tuh. Gedung tempat kami minum teh tadi itu di bawah sana itu. Lumayan naiknya. Rapi banget komplek ini ya. Luar biasa. Teman-teman lagi pada panen apa namanya itu, duku dan manggis. Tadi di bawah ada jeruk, apa yang kecil-kecil itu, sawo, jambu biji, markisa, sama apa tadi ya, srikaya lagi buah semua. Itu mangga lagi belum berbuah, alpukat belum, tapi mungkin udah kembang itu ya. Wow. Indah banget. Itu mana ya, daerah Kemiling kali ya, apa Gedung Air sana itu ya, Gunung Kucing mungkin ya. Tuh. Nah, itu pohon manggis. Hasilnya ini. Nih. Wow. Tuh, banyak kan? Tes. Yang masih baru jatuh itu ini, tapi matang. Tes aja, buka aja. Udah empuk nih. Ini tuh. Nih. Wow. Tuh, nih, Mam. Nah, kami sedang di kebun manggis. Ini lagi berbuah, cuman kita enggak manjat. Kalau jalan enggak dapat apa-apa karena memang bukan jatuhnya di tempat itu. Ngikuti pohon. Tuh, Pak Sugeng udah dapat seberapa itu? Wah, mantap. Tuhan memberikan setengah galon ya. 10 kilo. Berkat Tuhan. Tinggal mete aja ya, tinggal apa? Mungut. Tinggal mungut coba lah. Nih, pohon manggis teman-teman. Nih. Mungut sudah 100% manis. Sono tuh duku, ah ini duku nih. Ini. Nih duku. Boleh manjat duku, yang bisa manjat, ayo. Yo, yang bisa menek-menek. Oh. Tuh duku juga tuh, sono. Lagi berbuah lebat. Mana? Hasilmu. Naik. Ki mungut empuk. Saya udah makan tadi 4 biji. Udah 4 biji. Bukai. Sini. Udah tadi udah. Kita lihat dulu. Untuk penonton YouTube yang masih tomo. Ini sister, kita bukakan sister. Wong dipencet kita aja buka kok tadi. Langsung. Nih hasil panen. Tuh lihat itu. Cantik sekali kan? Dirasakan kulitnya ya. Merah, isinya putih, dirasakan Pak Sugeng. Saya ada gula darah ini, tapi berani makan ini. Siti ora apa-apa siji. Siji ora apa-apa. Siji ora apa-apa sing terakhir anggit. Mantap ya. Mantap ya. Kalau wis tiba pasti mateng lah tuh, lihat itu dapat banyak tuh. Pumpuk. Setengah galon. Iya. Yuk dah. Kan dia jatuh kan ada mateng itu kan? Iya, udah tua. Waktunya diunduh. Tuh duku tuh, cuman kita enggak berani manjat. Tadi minta tolong duku, ada rambutan, tuang kebun aja. Duren. Aneka deh pokoknya. Ini ini hasil panen gimana Pak Sugeng, hasil berapa kintal? Nih. Susah jalan nih ya. Kasihan deh lo. Awas pecah. Cukup segini aja
Awas pecah itu, eh, jatuh nanti. Nah. Cukup segini aja. Kalau berani lari. Ayo. Inilah petani manggis. Dari dulu rumahnya di Tanjung Raya beliau nih. Sekarang pindah. Sekarang di Komering. Komering. Lihat itu. Panen manggis segini banyak. Oh, ada dukunnya juga ini. Ini duku. Pak Muhid, pohonnya itu. Duku yang terkenal di sini kan duku Komering Pak Muhid. Iya. Yang terkenal. Kualitas. Tapi kalau panjenengan bisa naik iki, Pak. Iki manis iki duku iki. Wah, tapi enggak usah lah, wes. Oke. Mau lewat kandang ayam apa mau lewat menelusuri sambil mencari sesuatu? Tangga. Oke, naik. Tangga ke bawah, sebentar ya. Ke bawah. Panjenengan terlalu jauh tangganya ini. Heeh. Tangga ini sampai ujung tangganya? Enggak ke sana itu. Oh, mau yang lewat sini. Ayo, ya udah. Ya, oke, kita turun. Ini kayaknya kita tinggalkan kebun duku dan kebun manggis sama durian, tapi duriannya lagi kosong nih.